ujung selatan Garut, ada sebuah lewi yang syarat mistis dan paling angker di Indonesia. Lewi bukan sembarang lewi. Inilah Lewi Juri. Terletak di perbatasan Desa Cijike dan Desa Gunamekar. Tepatnya itu di bawah jembatan Rupit. Jaraknya 8 km dari alun-alun Bungkelang atau 2,5 jam dari Garut Kota. Nah teman-teman, lewi itu bisa diartikan cekungan di dalam sungai di mana airnya itu menggenang dan dalam, sedangkan juri artinya itu hantu. Namanya cukup serem, sejalan dengan cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Konon katanya di sini hidup seekor lubang besar, lubang itu belut besar, dan juga ular besar berukuran sebesar paha orang dewasa. Beberapa kali warga pernah melihat seekor belut besar itu lewat menyeberang jalan. Atau ada juga yang berjemur di bebatuan. Selain itu, di sini juga hidup berbagai jenis biawak. Hal ini diperparah dengan adanya seorang pendatang yang meninggal berenang dan tenggelam di sini, yang semakin membuat cerita-cerita yang beredar di masyarakat itu semakin angker dan serem. Akhirnya Lewi Juri ini ditutup. Namun di balik cerita-cerita angker tersebut, tidak bisa dipungkiri wujud Lewi Juri ini, menurut saya ini lewinya cukup bagus. Bagus untuk foto-foto atau selfie, video, Instagramable. Ada air mengalir diapit oleh bebatuan kanan-kiri. Dan menurut saya itu sangat keren, sangat bagus. Cuman yang saya sayangkan itu ada beberapa pendatang yang datang ke sini buang sampah sembarangan. Contohnya seperti ini. Harusnya itu kita itu harus berubah pola pikir. Jadi membuang sampah itu tidak boleh ke sungai. Kalau tidak ada tempat sampah, bawa aja pulang. Nanti dibuangnya di rumah. Nah teman-teman, konten video saya kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalam.